Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama Bang Kanare. Tempat teman-teman ini ada CBTIC ya, CBTIC itu untuk di 27. Jadi ini penampakannya. Ini provokasinya lagi ramai, lagi membuka ya. Sini ada nih ya. Saya mempergunakan switching teman-teman. Jadi kemarin yang pakai switching katanya radionya sedikit budek, tapi saya kok enggak ya. Jadi saya pakai switching enggak budek ya. Pak. Frekuensinya di 7555. Saya DAIC ya, luar negeri ya. Kita balik lagi yuk. Tadi sekilas kita BPF untuk 27 kita dengarkan di 28 ya. Bisa, tapi pelan. Nah ini mau rencananya mau dibuat ada tambahan sedikit pakai biar ini udah biar gede ya, sekitar 50-60 watt lah. Jadi saya tambah satu biji nanti ke IRF 150 atau 250 nanti. Oke, saya kasih satu PCB lagi biar batin gede. Ini menggunakan DDS buatan Adiba versi lama ya. Saya enggak keluar. 305. Saya mau bawa speaker agak besar bekas TV ya. Jalan-jalan ke 10 meter yuk. Siapa tahu ada yang mainan. 28. Thank you.
siapa tahu aja. Ada orang di sini ya. Baik. Nah, itu kedengeran ya. Ini saya pakai antena 40 meternya aja. Cukup apa? Dengar ya, sini, propagasinya masih kecil. Kita geser yuk. Ini padahal pas pakai dan filternya 11 meter. Apa ke bawah ya? Saya juga belum paham ini frekuensinya di mana. Ini ada yang ngomong. Dan di frekuensi ini lagi luar negeri ya. Kita kembali ke 27 MHz ini. Lawannya masih kecil. Ya, mungkin segini dulu video saya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih teman-teman support ya. Biar saya dapat aktivitas lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.